Halo, selamat sore. Sembari lagi dengan aku Zain. Kali ini aku akan membahas mengenai tripod. Jadi kemarin aku beli tripod seharga 50.000. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Ini ya. Tripod bermerek 3120. Dan ini ada petunjuknya. Nggak tahu ini mereknya apa ya. Ini dari Cina sih. Tapi aku belinya dari Jakarta. Kita lihat isinya. Barangkali ada yang penasaran. Mari kita buka. Ya, langsung dibuka aja, guys. Agak sulit ya. Kita lihat dalamnya. Oh, kosong. Ada apa, Bang? Nah, ini dia. Jadi ini adalah semacam tas gitu ya. Tasnya begitu tipis. Ini tas apa-apa ya? Enggak tahu sih. Oh, ini ada holder buat HP, lumayan. Seharga 50.000. Kita buka dalamnya. Dang 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 dang. Pakai kaki. Enggak. Jadi ini di dalam isi kardus tadi ada tripod, sangat kecil sekali. Sama holder, itu doang sih. Lumayan. Mari kita coba berdirikan ya. Ini. Lumayan ya. Tripod 50.000 dan ini ada kandungan baterainya. Tara, jadi seperti ini buat HP bisa. Lumayan, kita panjangin lagi sampai mentok. Guys, bentar ya. Ya, ini dia bentuknya tripodnya. Mentok paling 1 meter. Cukup bakoh ya. Kalau buat HP cukup bakoh, tapi nggak tahu kalau buat kamera. Lumayan sih. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Isi dari apa tripod bungkus ini, mungkin dari teman-teman yang mau beli monggo. Enggak, aku coba ya karena gak punya HP lagi, tapi aku yakin ini sangat berguna untuk HP buat efek-efek seperti itu. Tripod dari goncangan ini cukup ringan. Tapi hati-hati kalau gagangnya, daripada harga tripod 300.000 ya jauh beda lah. Ini ada 50.000. Mungkin ini aja yang bisa
aku kasih tahu bagi anda yang ingin membelinya, monggo di toko-toko online ada banyak. Oke, sekian dari aku.